Sosok Mas Riwati ASN Eselon 3 yang viral karena diduga larang jemaat Kristen beribadah di rumah. Viral sosok wanita yang diduga melarang jemaat Kristen beribadah. Sosok wanita itu tidak lain adalah Mas Riwati. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Mas Riwati yang mengenakan jilbab kuning memarahi para jemaat. Diduga para jemaat itu hendak beribadah di sebuah rumah dekat kediaman Mas Riwati. Mas Riwati menegaskan bahwa tempat ibadah harus memiliki izin. Ibadah itu hak kita loh. Iya, tempat ibadah itu harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, kenapa memfasilitasi orang yang intoleran? Lantas, siapa sebenarnya sosok Mas Riwati ini? Setelah ditelusuri, Mas Riwati merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN Eselon 3. Ia menjabat sebagai Kepala Bidang atau Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kota Bekasi.